بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، para hadirin wal hadirat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita terhadap kitab-kitab para ulama yang insyaallah kita banyak mengambil manfaat dari kitab-kitab tersebut sebagai warisan ilmu yang perlu kita gali bersama-sama. Para hadirin dan hadirat sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan dalam tafsir surat Al-Fatihah yang kita gali dari kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Muhammad At-Tahir Ibn Ashur, yaitu kitab At-Tahrir wa Tanwir. Kita sudah membahas tentang tafsir Basmalah dan kita belum menyelesaikannya. Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan basmalah ini, ada tiga pembahasan. Yang pertama, membahas apakah basmalah merupakan awal dari setiap surat, ya termasuk juga Al-Fatihah ataukah bukan. Ya, kemudian pembahasan yang kedua berkenaan dengan hukum membaca basmalah di awal surat, dan yang ketiga mengenai tafsir basmalah itu sendiri. Kita lanjutkan kepada hujah ya tentang yang mengatakan bahwa basmalah itu adalah termasuk dari awal di setiap surat. Ya, setelah sebelumnya kita sudah membahas dalil-dalil ya hujah-hujah bahwa basmalah itu tidak termasuk bagian dari awal-awal surat termasuk Al-Fatihah, yaitu merupakan pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua hanya di surat Al-Fatihah saja, dan kemudian pendapat ketiga adalah basmalah termasuk dari awal seluruh surat-surat di dalam Al-Quran, ya selain surat At-Taubah atau Al-Baro'ah. Nah, sini disebutkan wahujjatu Abdullah ibn Mubarak wa thani qawli Syafi'i, dan hujahnya Abdullah ibn Mubarak dan pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i marawahu Muslim an Anasin, yaitu yang mengatakan bahwa basmalah termasuk di awal seluruh surat. Nah, di sini mengemukakan hujah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik qala baina baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurina zata yaumin, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami pada suatu hari id aghfa ighfa'an, ya tiba-tiba beliau tertidur gitu ya, mengantuk ya, tertidur sebentar dengan satu seperti ya orang ngantuk, kemudian tertidur sebentar, lalu kemudian ya sumarofarosau, kemudian beliau mengangkat kepalanya mutabassiman dalam keadaan tersenyum. Fakulna, maka kami katakan, kami bertanya, madhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat kau tertawa wahai Rasulullah? Qala unzilat alayya suratun anifan, telah diturunkan kepadaku satu surat ya tadi ya barusan. Faqara'a, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, as-surah.
Qalu walil ijma'i ala anna ma baina dafataini kalamullah. Nah, jadi hujah yang pertama berdasarkan hadis tadi, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah surat Al-Kautsar tadi, Rasulullah SAW membaca ya dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Ya, maka menurut pendapat yang ketiga ini dipahami bahwa ini menunjukkan basmalah termasuk ke dalam surat-surat awal yang surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian hujah yang kedua yang mengatakan bahwa apa yang ada di dalam mushaf ya, yang sudah disusun oleh para sahabat itu semuanya adalah kalamullah. Wal isbatu sahabah iyaha fil masahib ma'hirsihim ala alla yadkhulu fil Qur'an ma laysa minhu. Ya, di mana itu sudah ditetapkan oleh para sahabat. Ya, dan para sahabat itu sangat bersungguh-sungguh ya tidak memasukkan sesuatu apapun selain daripada Al-Qur'an ya ke dalam Al-Qur'an. Walidzalika lam yaktubu amin fil Fatihah. Ya, oleh karena itu para sahabat tidak menuliskan kata amin karena dia bukan termasuk di dalam Al-Qur'an ya, sehingga ketika basmalah itu kemudian terus oleh para sahabat ya di awal-awal surat ya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya selain daripada Taubah, yaitu menunjukkan bahwa basmalah tersebut merupakan bagian dari surat-surat tersebut. Kemudian wal jawabu, nah kemudian penulis memberikan jawaban terhadap pendapat ini. Anil hadisi ya terhadap hadis tadi dari Imam Muslim ya yang dalam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka beliau menjawab anna namnau an yakuna qira'al basmalah ala annaha minas surah. Ya, kita menolak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah itu ya menunjukkan dia termasuk bagian dari surat. Ya, tidak secara otomatis ya ketika Rasulullah SAW membaca basmalah di awal ya surat tadi yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu surat Al-Kautsar, ya tidak berarti bahwa itu menunjukkan basmalah termasuk bagian dari surat ya, bal ibtataha biha inda iradatil qira'ah. Ya, tapi Rasulullah SAW ya semata-mata hanya membuka ya hanya memulai ya surat ketika hendak membaca surat itu dengan membaca basmalah. Ya, li'annaha tughni 'anil isti'adah. Ya, karena dengan membaca basmalah itu sudah cukup ya menduduki posisi isti'adah, ya memohon pertolongan kepada Allah idza nawal mubasmil, apabila orang yang membaca basmalah tersebut ya meniatkan takdiru astaid bismillah. Ya, dia meniatkan dalam hatinya, dalam dirinya bahwa ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya dia maksudkan ada satu perkataan astaidu, ya aku berlindung bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahadzafa muta'alliqal fi'li, ya dan beliau ya menghilangkan muta'alliq, ya muta'alliq al fi'li. Yang tadi kata astaid itu tidak disebutkan dalam bismillah ya dihilangkan ya karena tidak disebutkan tetapi kemudian sudah menjadi satu maksud ya yang ada dalam diri yang membaca tersebut. Wa ta'ayyan hamluhu 'ala nahwi hadza, ya dan ini juga menjadi suatu hal yang sudah tentu ya, hal yang sudah dipastikan ya membawa atau mengarahkan riwayat ini ala nahwi hadza ya seperti ini li anna rawiyahu Anasan ibni Malik, ya karena perawi hadis ini yaitu Anas bin Malik jazama fi haditsil akhar, dalam hadis yang lain menegaskan ya annahu lam yasma Rasulullah basmalah fi shalah, bahwa ya beliau dia tidak mendengar Rasulullah SAW mengucapkan basmalah di dalam salat. Ya, jadi
karena dalam hadis ini juga perawinya Anas bin Malik, ya, sementara di dalam hadis yang lain Anas bin Malik tidak mendengar Rasulullah SAW membaca basmalah di awal surat, ya tentu kita harus memahami, ya harus mengarahkan, ya, lafaz dari hadis ini, ya, kepada kepada makna atau pemahaman yang tadi, yaitu bahwa Rasulullah SAW membaca basmalah itu semata-mata untuk karena memulai bacaan, ya, bukan menunjukkan bahwa basmalah itu termasuk bagian dari Al-Qur'an. Fa in abau ta'wilahu bima ta'awalnahu lazima itirabu Anas. Nah, kalau misalnya mereka menolak ya pentakwilan kita, yaitu basmalah itu hanya sebagai pembukaan dari membaca, bukan bagian dari surat, ya. Ya, lazima itirabu Anas. Nah, ini memastikan, ya, bahwa dalam riwayat ini idrob, ya, jadi guncang, ya, sehingga itu menjadi satu hadis yang tidak sahih, ya, kalau kemudian menolak takwil yang ini, karena di satu hadis Anas berkata seperti itu, sementara di hadis yang lain berkata yang berbeda, ya tentu ini menunjukkan suatu idrob, kegoncangan di dalam di dalam matannya. Piriwayatihi intiroban yujibu sukutoha, ya, di dalam riwayatnya itu, ya, satu keguncangan yang mengharuskan menjadi gugur, ya, menjadi tidak sahih hadis tersebut. Walhaqul bayin. Nah, kemudian penulis memberi kesimpulan, ya, karena sebagaimana di awal dan ketika menyebutkan pendapat yang kedua yang ketiga, penulis lebih condong kepada pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa bismillah atau basmalah itu tidak termasuk bagian dari ayat Al-Qur'an. Ya, sehingga ketika menyebutkan pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga ini, beliau memberikan jawaban-jawabannya. Maka beliau berkesimpulan, ya, wal haqqul bayyin, dan yang benar yang jelas, fi amri basmalah fi awal suwar, ya, dalam urusan basmalah di awal-awal surat, annaha kutibat lil fasli baina suwar, ya, bahwa basmalah itu ditulis untuk memisahkan di antara surat-surat, waliyakun al fasl munasiban, ya, supaya pemisahan itu, ya, sesuai libtida'il musab, ya, dengan memulai musab, ya, di mana memulai musab dengan basmalah itu dalam surat Al-Fatihah, ya, bukan menunjukkan bagian dari surat tersebut. Li alla yakuna bilafdin min ghairil Quran, supaya lafadznya tersebut bukan tidak keluar dari lafadz Al-Qur'an. Ya, artinya bismillahirrahmanirrahim itu, ya, menunjukkan bagian dari Quran tersebut, ya, bukan berarti di awal surat, tapi memang bagian di dalam surat An-Naml, ya. Waqad rawa Abu Dawud fi sunanihi wa Tirmidzi, Abu Dawud dan dalam sunannya meriwayatkan, dan juga Tirmidzi wasahu, dan Imam Tirmidzi mensahihkannya, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ya, annahu qala, bahwa ia berkata, qultu li Utsman bin Affan, aku berkata kepada Utsman bin Affan, ma hamalakum an amidtum ila bara'ah wa hiya min al-ma'in wa ila al-anfal wa hiya min al-mathani faj'altumuhuma fi sab'i tiwal wa lam taktubu bainahuma satran bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibnu Abbas bertanya kepada Utsman bin Affan, ya, ketika Utsman bin Affan pada kekhalifahannya menyusun, ya, satu mushaf yang kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani. Ibnu Abbas bertanya, apa yang membuat kalian secara sengaja, ya, kepada surat Bara'ah atau At-Taubah, dia termasuk Al-Ma'in, ya, ayat-ayat yang surat-surat yang jumlahnya seratusan, ya, wilal anfal, dan kepada Al-Anfal, wahia minal mathani, dan dia termasuk Al-Mathani, ya, faja'altumuhuma fisab intiwal, ya, kalian menjadikannya ke dalam tujuh surat yang panjang, walam taktubu bainahuma satron bismillahirrahmanirrahim, dan kalian tidak menuliskan, ya, bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengahnya di antara
kedua surat tersebut. Qala Utsman kana nabiyyu lamma tanazzala alaihi ayat. Utsman menjawab keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat-ayat kepada beliau, fayad'u ba'du man kana yaktubu lahu, beliau menyeru ya, mengajak atau memanggil orang yang menulis, sebagian orang yang menulis wahyu tersebut, wa yaqulahu, dan berkata kepadanya, do' hadhil ayah bi suratil lati yudkar fiha kada wa kada, simpanlah ayat ini ya di dalam surat yang disebutkan padanya ini dan itu ya. Nah, jadi dalam penyusunan surat juga, penyusunan ayat juga menunjukkan ini merupakan perintah langsung dari Rasulullah SAW, dan Rasul diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril ya, sehingga di dalam pembahasan ulumul Quran bahwa susunan ayat itu merupakan tauqif yang langsung ditentukan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan merupakan ijtihad para sahabat. Atau tanazzala alaihi al-aya wal ayatan fayaqulu mithla dhalik, atau turun kepada beliau satu ayat atau dua ayat maka beliau berkata yang seperti itu. Wa kanatil anfal min awwali ma unzila alaihi bil Madinah, surat al-anfal itu termasuk awal yang diturunkan di Madinah dalam ayat-ayat Madaniyah. Al-anfal itu merupakan di awal-awal karena dia banyak berkenaan dengan perang Badar ya, tahun ke-2 Hijriah. Surat Al-Anfal ini wa kanat baro'ah min akhiri ma unzila min Al-Qur'an. Ya, sedangkan Al-Baro'ah atau Ba ya, surat yang berikutnya dari surat Al-Anfal ini merupakan surat yang diturunkan di pada saat akhir-akhir. Wa kanat kisatuha syabihatan bi kisatiha. Ya, di mana kisah di dalam surat At-Taubah itu mirip dengan kisah di dalam surat Al-Anfal ya, di mana kita tahu bahwa surat At-Taubah ini banyak berkenaan dengan perang Tabuk yang sekitar tahun ke-8 Hijriah atau 9 atau 9 Hijriah. Akhir-akhir dari periode Rasulullah SAW di Madinah, nah, di situ berkenaan dengan hukum-hukum perang, jadi ada kesamaan di dalam kisah yang ada dalam surat tersebut. Fakubida Rasulullah SAW walam yubayin lana annaha minha, ya, maka Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau tidak menjelaskan kepada kami bahwa itu bagian dari atau surat At-Taubah itu bagian dari surat Al-Anfal. Ya, fazonantu annaha minha, ya, aku mengira bahwa dia termasuk bagian darinya. Famin hunaka wada'tuha fi sab'itiwal, ya, oleh karena itu aku meletakkannya termasuk bagian dari 7 ayat-ayat yang panjang ya, dari Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Walam aktub bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim, dan aku tidak menulis di antara keduanya ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ara fi hadha dilalah bayna ala anna al-basmalah lam tuktab bayna surah bayna suwari ghairil anfal wa bara'ah illa hina jumi al-Qur'an fi mushafin wahidin zaman Utsman. Ya, kemudian penulis memberikan kesimpulan ya dari riwayat tersebut. Beliau, aku melihat kata beliau dalam riwayat ini, dalam kisah ini yang menunjukkan ya dilalah yang jelas ya bahwa bismillah itu tidak ditulis ya sebagai pemisah dari surat-surat ya, selain Al-Anfal dan At-Taubah ya, tidak ditulis kecuali ya ketika Al-Qur'an itu disusun ya, dikumpulkan, disatukan ya dalam satu mushaf ya, dalam satu mushaf pada zaman Utsman. Wa annaha lam takun maktubah fi awali suwar, ya, dan belum ditulis di awal-awal surat fil mushaf allati jama'aha Zaid bin Sabit, yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit fi khilat Fati Abi Bakrin ya, pada kekhalifahan Abu Bakar, id kanat likulli surah sahifah
mufrodah, ya, di mana setiap bagi setiap surat pada mushaf ataupun apa namanya pada sukup, ya, bukan mushaf, sukup, lembar-lembaran karena masih terpisah-pisah, yang dikumpulkan di zaman Abu Bakar yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, ya, yang menunjukkan bahwa di setiap surat itu memiliki apa lembaran tertentu, ya, lembaran yang terpisah, ya, kama taqaddama fi muqaddimati tsamina min muqaddimat hadza tafsir, ya, sebagaimana yang sudah lalu, ya, dijelaskan oleh penulis dalam kitab beliau di dalam muqaddimah dari muqaddimah-muqaddimah tafsirnya. Wa la anna ha al basmalah mukhtalafun fi kauniha ayatan min awali kulli surah ghairi bara'ah, ya, dan di samping bahwa basmalah itu diperselisihkan keadaannya apakah dia termasuk awal di setiap surat selain al-bara'ah, ya, au ayat min awali suratil fatihah faqat, apakah dia termasuk awal surat al-fatihah saja, au laysat bi ayatin min awali syai'in min surat, atau tidak termasuk awal dari surat manapun, ya. Fa innal qurra ittafaqu ala qiraatil basmalah inda syuru'i fi qiraati surati min awaliha ghairi bara'ah. Sesungguhnya para ahli qiraat bersepakat, ya, untuk membaca basmalah, ya, ketika melakukan, ya, atau ketika membaca surat, ya, selain di awal-awal surat selain al-bara'ah, warawa dzalika amman talaqu, dan mereka meriwayatkan dari orang-orang yang mereka bertalaqi kepada mereka, ya, terhadap qiraatul Quran tersebut. Fa amman ladzina minhum yarawuna ijtihadan aw taqlidan anal basmalah ayya min awwali kulli suratin ghairu bari'ah ghairu bara'ah fa amruhum zahir. Ya, adapun orang-orang di antara mereka yang meriwayatkan baik secara ijtihad ataupun, ya, secara taklid, ya, ya, karena para ahli qiraat ini tidak semuanya adalah mujtahid, ya, para ahli qiraat ini, ya, yang mereka memahami bahwa basmalah itu adalah satu ayat di awal seluruh surah selain bara'ah, maka perkara mereka zahir, ya, jelas. Wa qiraatul basmalah fi awal suwar wajibatun indahum la mahalata fi sholati wa ghairiha, dan membaca basmalah di awal-awal surat itu wajib bagi mereka, ya, tidak ada halangan lagi di dalam sholat ataupun di luar sholat. Wa amma ladina la yarawna al basmalah ayatan min awal suwar kulliha ma'ada al fatihah فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْبَسْمَلَةِ فِي أَوَّلِ سُورَةٍ إِنَّ شُرُوطَ قِرَاءَةِ سُورَةٍ غَيْرُ مَسْبُوقَةٍ بِقِرَاءَةِ سُورَةٍ قَبْلَهَا تُعَلَّلُ بِالتَّيَمُّمِ بِاقْتِفَاءِ أَثَرِ كُتَّابِ الْمُصْحَفِ. Ya, adapun orang-orang atau para ahli qiraat, jadi ada perbedaan juga di antara para ahli qiraat yang meriwayatkan mereka dengan basmalah di awal setiap surat, dan juga yang tidak, ya, meriwayatkan basmalah di awal surat itu selain dari surah Al-Fatihah saja. Mereka atau pada apa namanya pada awal surat yang mereka hendak membaca, ya, yang didahului dengan bacaan surat yang sebelumnya. Ya, jadi artinya ahli qiraat yang tidak meriwayatkan membaca basmalah, ya, di dalam surat-surat tersebut selain Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah mereka membacakan al-basmalah di dalam di awal surat, sedangkan di awal-awal surat yang lain, ya, tidak membaca basmalah. Ya, ini menunjukkan menurut mereka, ya, tidak wajib, ya. Adapun ketika mereka membaca di awal surat-surat yang lain,
ya itu bukan merupakan suatu kewajiban, tapi ya sebagai ya tu'an lalu bitayamuni. Ya, mereka punya alasan ya di ta'lilkan, diberikan alasan ya, bitayamuni untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Biktifai athari kutabil nushab, ya, untuk mengikuti ya, ya dengan mengikuti ya jejak para penulis mushaf ini, yaitu para sahabat. Ayat qad tashabu fi mujarrad ibtida'i fi'lin tashbihan li ibtida'il qira'ah bi ibtida'il kitabah, ya, di mana mereka ya bermaksud untuk menyerupai ya dalam apa memulai suatu pekerjaan ya yang menyerupai dengan memulai membaca. Ya, jadi artinya mereka ingin menyerupakan ya bacaan mereka ya seperti para sahabat itu memulai ya bacaan mereka ataupun memulai tulisan di dalam mushaf itu dengan basmalah, ya. Di mana mereka tidak meyakini kewajibannya. Fatakunu qira'atuhum al-basmalah amran mustahabban, oleh karena itu ya membaca basmalah mereka ya para perawi yang apa dalam kelompok yang kedua ini menjadi urusan yang mustahab, yang sunnah, ya, yang dianjurkan, tidak menunjukkan kepada wajib litasi untuk mengikuti fil qira'ah dalam membaca bima fa'alahu sahaba, yang telah dilakukan oleh para sahabat al-katibun lil mushaf, yang menulis mushaf. Fa qira'atul basmalah inda haula nadhirun nutqi bil isti'adzah, ya, membaca basmalah menurut mereka di sisi mereka adalah seperti mengucapkan ta'awudz, ya, ta'awudz isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah. Wa nadhiru tahlil, seperti juga mengucapkan la ilaha illallah wa takbir, ya Allahu akbar, bertakbir. Baina ba'di suwar, di antara sebagian surat-surat min akhiril mufassal, di akhir surat-surat al-mufassal, surat-surat yang pendek. Wala yubasmiluna fi qiraati shalah al-faridhah, mereka tidak mengucapkan basmalah di dalam surat-surat yang di dalam surat-surat yang wajib, di dalam surat wajib. Wa haula idza qara'u fi suratil faridhah tujra qira'atuhum ala man tahailaihi fahmuhum min amr basmalah min ijtihadin aw taqlidin. Nah, adapun mereka apabila membaca dalam salat yang wajib itu ya, di mana bacaan mereka itu ya adalah sejauh pemahaman mereka, ya, para ahli qiraat ini, ketika mereka membaca di dalam sholat yang wajib ya basmalah di awal-awal surat, ya itu bacaan mereka itu adalah sejauh pemahaman mereka dalam urusan basmalah ini, ya min istihad atau taklid, baik mereka beristihad ya ataupun mereka bertaklid, ya karena tidak seluruh dari ahli qiraat ini adalah para mustahid, ya sehingga dikatakan ya wa bihadza ta'lam annahu la yanbaghi an yu'khad min qira'atihim qawlun lahum, ya oleh karena ini ya kamu bisa mengetahui ya bahwasanya tidak layak diambil dari qira'ah mereka qawlun lahum, menjadi suatu perkataan ya bagi mereka bi annal basmalah ayatun min awali surah, bahwa basmalah itu merupakan satu ayat di awal setiap surat, kama fa'ala sahibul kasyaf wal baydawi, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis kitab al kasyaf dan al baydawi, ya karena mereka bukan para ahli fikih, ya sehingga bacaan-bacaan mereka itu tidak bisa diambil, artinya tidak bisa dijadikan hujah ya untuk mengatakan bahwa basmalah ini awal dari surat atau bukan. Ya, bacaan mereka tidak bisa dijadikan hujah karena mereka hanya ahli qiraat, bukan